Gardu induk di Parit 4 Sungai Saren dipastikan akan segera beroperasi pada semester kedua atau pada bulan November mendatang. Sebab masih ada beberapa kendala sehingga terhambatnya pengerjaan transmisi proyek gardu induk. Hal ini dituturkan langsung oleh manajer unit pelaksana proyek Sumatera Bagian Tengah 3, Ferdian Hijrah Kusuma. Persoalan listrik belakangan ini kerap menjadi keluhan bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat, terkhusus di dalam kota Kuala Tunggal. Bagaimana tidak, listrik kerap padam secara tiba-tiba dan daya voltase listrik pun juga tidak stabil. Meski demikian, pihak PLN Rayon Kuala Tunggal optimis jika permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat sejak puluhan tahun ini akan segera teratasi. Sebab saat ini di kawasan Parit 4 Sungai Saren telah berdiri gardu induk. Gardu induk ini berfungsi sebagai gardu khusus untuk meningkatkan pelayanan listrik. Dikarenakan hingga saat ini pihak PLN Rayon Kuala Tunggal masih menyantol pada gardu induk yang ada di Sabak. Sehingga apabila ada gangguan jaringan di gardu induk Sabak, maka aliran listrik di kota Kuala Tunggal juga ikut padam. Dalam kesempatan ini, manajer unit pelaksana proyek Sumatera Bagian Tengah 3, Ferdian Hijrah Kusuma mengatakan bahwa hingga saat ini proyek gardu induk di Parit 4 Sungai mulai rampung. Akan tetapi terkendala 31 titik tapak belum dapat dipasang, ini dikarenakan tanah yang digunakan merupakan tanah lahan masyarakat yang akan diganti rugi. Namun kompensasi yang dikeluarkan tidak sesuai keinginan masyarakat, sehingga masyarakat enggan untuk menerima uang ganti rugi. Meski demikian, upaya akan terus dilakukan dengan harapan target gardu induk akan beroperasi pada bulan November 2022 mendatang. Jadi yang kami kerjakan sekarang kan PLN mengerjakan baik pembangunan jaringan transmisinya 150 kV termasuk juga gardu induknya. Kalau gardu induknya baik yang di Sabak maupun di Tunggal yang di Pramitam itu kendala tidak ada, kendala berarti yang menghambat tidak ada. Cuman untuk yang transmisi saat ini untuk di wilayah Tanjung Jabung Barat kami ada sekitar 31 tapak tower yang lahannya terhambat untuk kita kerjakan karena ada penolakan terkait dengan besaran nilai untuk kita bahasakan kompensasi ataupun penyelesaian teknis ke masyarakat. Dominan memang 30 tapak berada di kawasan hutan produksi yang dikuasai masyarakat. Ini yang tadi sudah kami sampaikan ke Bapak Bupati dan mohon dukungan dari Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat terkait dengan untuk membantu menyelesaikan kami terkait dengan permasalahan lahan di 31 tapak tower ini. Lebih lanjut, Ferdian menambahkan jika nantinya gardu induk telah beroperasi, ia meminta pihak camat maupun desa untuk mengimbau kepada warga agar cepat memangkas jika ada tanaman mereka yang tumbuh mendekati jaringan. Sebab jika tidak ada tanaman yang tumbuh mendekati jaringan, maka nantinya pelayanan PLN dapat lebih maksimal melayani masyarakat. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.